Eh. Oh. Kita nak cerita Nabi Isa sikit hari ni eh. Cerita Nabi Isa. Zakaria, Yahya, Isa. Ni satu masa kita sebut dah Zakaria, Yahya, Isa. Nabi Allah Zakaria merupakan ayah hakak kepada ibu, ibunda kepada Nabi Allah Isa, iaitu Siti Maryam. Siti Maryam binti Imran. Siti Maryam ni ada ibu bapa lah. Siti Maryam, dia ada ibu bapa Siti Maryam ni. Nabi Allah Isa saja tak ada ayah, ada ibu saja. Manakala bonda dia, Siti Maryam, ada ayah, ada mak. Mak dia nama Hannat. Oh, kecek pak bida. Nampak pak bomo pak gapo tu jadi lari tajuk tu. Nampak Hannat waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud. Eh. Ayat minyak selusuh. Jadi Nabi Allah Zakaria ni ayah hakak dan dia nabi pada masa tu, dialah pergi Baitul Maqdis. Maka lepas pada Nabi Siti Maryam melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam, maka lepas pada masyarakat dia habis tutup kisah cerita Siti Maryam, apabila dia duk tuduh kata Siti Maryam ni zina lah apa dia tak padah. Keluarga orang alim-alim saja. Ayah dia Imran ni anak murid kepada Nabi Allah Zakaria. Dan Hannat juga anak murid kepada Nabi Allah Zakaria. Orang berjuruh belaka tiba-tiba anak juruh juga letak pondok tapi mengandung pula. Maka masyarakat lah kutulah. Orang baik setara mana tidak menjamin orang itu tak kecek kita. Kita jurus setara mana tak menjamin orang itu tak akan kecek, tak akan mengata kita. Itu keedoh masyarakat. Kita baik 99, salah so Allah. Salah tu kalau kata berok. Sebab manusia lah kutu tebaat dia. Lebih-lebih lagi orang agama. Orang suka buat kebaikan ni, orang tengok kita ni bersih. Apabila kita ni bersih, maka dia kotor sikit saja nampak selalu. Kotor sikit saja nampak selalu. Eh, kalau orang hok jenis duduk dalam disko tu, tak ada masalah. Tapi nampak kotor tu. Maka sebab itulah ada istilah dipanggil maruah. Dipanggil maruah. Apa maksud maruah? Maruah itu kita kena jaga maruah. Apa maksud maruah? Kadang-kadang benda tu tak dosa, tapi menjatuhkan maruah sahaja. Eh, benda tu tidak dosa. Apa maksud maruah? Iaitu bersepakai. Sepakai, berbuat benda yang seumpama, masuk seumpama dan orang yang seumpama. Maknanya kita pakai pakaian dengan orang standard. Pakaian orang ngaji agama. Cara kita pula serupa orang ngaji agama. Tidak mak. Itu dia panggil jaga maruah. Maruah ni hukum dia tidak dosa lah. Orang meninggalkan maruah ni tidak dosa, cuma tak ada maruah. Maka orang ngaji agama ni maruah dia lebih tinggi. Banyak benda dia kena jaga. Cara bergaul, cara makan, cara bergapa, tak boleh mudah-mudah. Makan kedai kopi, kau gapa dia apa semua, keluar kecek dengan jatah banyak. Kau kalau itu lebih-lebih lagi banyak benda dia kena jaga. Maka Siti Maryam apabila dia boleh jawab semua toh mohon daripada masyarakat dia. Masyarakat kata dia berzina akhir sekali, dia tunjuk kepada anak dia. Maka Nabi Allah Isa alaihi salam pun berkecek. Apabila berkecek maka takjublah semua masyarakat dia. Maka suka Nabi Allah Zakaria, mak dia Imran, mak dia Hannat, apa ayah dia Imran suka. Betullah kata anak dia ni tak buat gapo-gapo, cuma benda ini adalah karamah. Khamak. Melahirkan seorang bayi tanpa ayah ni khamak eh. Jadi karamah. Maka apabila terlalu pelik dan Nabi Allah Isa boleh bercakap pula gini-gini, maka masyarakat dia kata Maryam nikah dengan Tuhan pula. Dah manusia tak nikah, nikah dengan Tuhan. Maka anak ni anak Tuhan. Siapa kalau ni orang Kristian duk anggap lagu tu? Siapa kalau ni masyarakat orang Kristian duduk anggap kata Isa ini adalah anak kepada Tuhan. Oh dah, Maryam dah nikah dengan manusia dah. Nikah dengan siapa dia lagi? Nikah dengan Tuhan lah. Ah, sudah pula. Pening pula. Dulu dia duk kata hina-hina. Lepas ni dia akak-akak siapa jadi Tuhan berlaku. Nabi Isa tu anak Tuhan. Maryam itu isteri Tuhan. Tuhan tu Tuhan lah. Timbul istilah father, mother, son. Eh. Father, Tuhan ayah, Tuhan mak dan Tuhan anak. Maka jadi istilah Trinity dipanggil. Trinity. Tiga bergabung dalam satu-satu. Maka timbul istilah tiga Tuhan. Nama. Dalam ayat Quran pun sebut, Allahu salisu salasah.
Tuhan itu yang ketiga daripada tiga Tuhan. Ini adalah kepercayaan Kristian. Sedangkan kita tengok orang-orang buat kajian dalam Bible dia, dalam Bible, kitab Bible dia, Bible pun tidak pernah tulis kata Isa itu adalah anak Tuhan. Nabi Isa tak pernah pun mengaku dia itu anak Tuhan. Tetapi didewa-dewa ke oleh Kristian, maka kata dia tu anak Tuhan. Macam-macam kepercayaan. Nabi Allah Isa lepas pada tu dia keluar daripada kampung dia. Kita yak dah Nabi Isa ini dia tak ada rumah. Kalau Nabi Muhammad ada rumah di Masjid Nabawi tu deh rumah Nabi. Nabi Isa ni perangai dia suka merantau. Jalan rata gitu. Maka bawa lah ibu dia. Khidmat dia dengan ibu dia Siti Maria. Siti Maria ni orang bersih, orang suci, orang karamah menurut agama Islam. Menurut agama Kristian pun kalau betul juga. Kita sebut dah cerita ni di Syria ni tempat lahir Baitul Laham ini di Syria tempat lahir Nabi Allah Isa. Sekarang sesek Kristian buat gereja besar kerana tempat mulia. Kita pun tempat mulia jugalah Siti Maria lahir. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj apabila lalu di Baitul Laham, Nabi Jibril kata berhenti ya Muhammad turun sebentar semayang dua rakaat. Maka Nabi tanya, apa kena semayang tempat ni? Khamak nak ambil berkat ke apa dia? Oh, tempat ini tempat lahir Nabi Allah Isa AS. Jadi sunat kita semayang ke, ambil berkat ke, pergi berdoa tempat-tempat yang ada benda-benda karamah berlaku. Jadi tempat lahir Siti Nabi Allah Isa ini tempat khamak lah. Kita sebut cerita dah, lagu mana ni? Pokok tamar apa semua air boleh mengalir ganuk sore kawan tu. Apabila lagu tu maka jalan Nabi Allah Isa dengan ibunda dia. Jalan ratalah dakwah dia. Maka dia ada pengikut dia dipanggil Hawariyun. Hawariyun dipanggil. Hawariyun ini seperti sahabat lah. Kalau nisbah kepada Nabi Muhammad itu sahabat-sahabat. Jalan-jalan dia berdakwah. Akhir sekalinya orang Yahudi baloh lah. Baloh. Yahudi nak naik agama dia, Kristian macam baloh lah. Kristian sekali mungkin nak bawa Kristian, nak bawa Tauhid juga. Tetapi apabila bawa ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam, raja-raja hok dulu hok sesak apa semua baloh pula dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Akhir sekali cari nak bunuh Nabi Allah Isa alaihi salam. Pegangan yang dibawa Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Isa diperangi oleh raja pada masa tu. Maka carilah Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa pun lari. Lari rata dia. Lari situ jumpa. Pergi lari situ jumpa. Masa tu meninggal dah ibunda dia. Ibunda dia meninggal dah. Ibunda dia meninggal puasa. Duduk dalam gua dia kata, nak buka puasa ni mak. Oh, tak apalah mak nak semaya sebentar. Nabi Isa turun cari makan ni nak buka puasa. Tunggu kawan tu mak dia semaya lama. Isa dah ni mimik. Ai, dia nampak pelik dah mak dia tak bangun-bangun daripada sujud. Ai, ni nak malam dah tengah malam mak, bangunlah mak. Tak bangun. Sudah dah dia selok dah berjeri. Apa mak dia meninggal. Meninggallah Siti Maria. Meninggal Siti Maria. Tak mana tak tahu, ambo tak ingat dah. Ada disebut kau dalam kitab tak perasa. Meninggal lepas patu dia sore. Apabila dia sore maka berlawan pula dia dengan kerajaan pada masa tu nak bunuh dia pula. Nak bunuh Nabi Allah Isa alaihi salam. Lepas pada tu tak cakap lagi dia. Nabi Isa tak cakap lagi, jumpa semacam. Maka Nabi Isa heran, mana boleh jumpa ni? Tak cakap lagi kata boleh jumpa. Apa raja pada masa tu ada seorang menteri, ada seorang yang bijak pandai dalam ilmu falak, memang ilmu falak. Ilmu falak ni ilmu kaji bita, ilmu tengok kedudukan manusia yang boleh kaji elok. Nanti orang falak ke astronomi ni kira. Maka dia kira, Isa tarikh gini, Isa berada di situ. Jumpa sungguh. Nabi Isa tak cakap lagi kata. Akhir sekali apabila Nabi Isa tahu kata, ia ni payah jumpa semacam kerana ilmu falak, maka dia berdoa dengan Allah. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, bui jadi tak betul ilmu falak ni. Ilmu falak ni biar jadi keliru. Jadi tak betul. Sebab lah ni falak kita kira kadang-kadang jadi tak tepat. Dulu hebat tak hebat ilmu falak ni macam-macam. Nabi Isa jumpa semacam tak lagi. Akhir sekali Allah Taala perintah Jibril turun ke bumi. Jig jumpa dengan orang yang paling bisa ilmu falak pada masa tu. Dia kerja dengan raja lah. Nama falak. Gilah jumpa. Jibril turun. Mari temu dengan Syekh tu. Tanya. Ambo assalamualaikum Syekh pula. Dia kata, ambo nak tanya ni Syekh. Kok bahagian.
Dia kata hamba nak tanya Jibril lah ni duduk di langit ke duduk di bumi. Kawan tu berkira Jibril hari ni hari Ahad. Oh, Jibril tak ada di langit lah ni. Dia duduk di bumi. Oh. Jibril hok mari tanya tu, Jibril rupa dengan manusia mari tanya kawan tu. Nak tengok tepat tak tepat kiraan dia. Duduk di bumi lah ni dia. Dia tak duduk di langit lah ni. Katanya kawan tu jolo kau tu syekh. Cuba terak kira sekali lagi. Ambo kira tak kena salah. Mesti betul ni. Ni maklumat ni betul ni. Jibril duduk di bumi lah ni. Cuba terak kira sekali lagi. Kira dia. Omeh-meh duduk di bumi kata. Jolo kau. Kawan tu nak kira sekali lagi. Katanya Jibril ambo Jibril. Dia buat gini. Sikup atas pala. Habis hilai ilmu falak dia. Maka ilmu falak lah ni jadi keliru. Tak boleh dipercayai. Kira air bitar, kira air gapa misalnya. Nama? Jadi keliru. Sebab apa? Sebab ilmu falak ni bahaya. Kadang-kadang orang boleh buat gini, boleh buat gini. Kalau mengaji dalam ilmu ba'azimat. Kalau orang bisa falak sedap buat. Nak buat lagu mana? Misalnya nak ngejah orang. Nak buat pengasih misalnya. Okey. Anak nombor berapa? Okey. Tabiat dia tanah kau air, api kau angin. Oh, kalau tanah, barang ni kena tanah dalam bumi. Ambil buku saya ni, ambil tulis dah. Versi tanah, selai dalam bumi. Tanah lah, bawah tangga rumah dia. Air, oh kena peranyuk sungai. Api, ambil malam ni bakar. Kemenye ni. Angin, gantung, biar perasak. Sesuai lah, tubuh. Maka orang lagu ni, tu cara kira air dia. Biar masuk betul-betul dengan tabiat tubuh dia. Kira air. Lah ni macam nak nane. Okey, musim ni. Hari start hari apa? Start hari Ahad misalnya. Okey. Hari Ahad boleh gini apa semua, kedudukan boleh duduk sini apa dia. Sesuai. Kalau nak nane sesuai lah ni. Musim subuh. Kalau perang biasa kali kalau kita duduk sebelum hari qorni kalah kita. Ya kalau kita duduk hari qorni benar. Ni orang dulu bisa sungguh bab gon ni. Tempat kita pun masyhur dengan ilmu lagu ni. Sebab tu pak kita perang bisa. Tapi buat apa lah ni? Tak ada dah orang bisa dalam ilmu lagu ni. Gi perai pakai bismillah. Gerak. Tak tahu balik. Orang dulu kalau nak perai. Raja-raja dulu dia tanya ahli nujum dia. Nampak ya ahli nujum dia tak mengaji. Dalam kitab penuh sebut. Kira-kira. Oh tu aku jangan gi tu aku. Kalau tu aku gi ni hari nahas tu aku. Nyanyo tu aku. Sekalipun kita benar tapi tu aku tak ada ni. Kalau tu aku. Gi esok. Kalau gi esok kita benar dan tu aku selamat. Ya boleh sebut lah aku gini-gini. Memang tepat sungguh. Orang dulu cara nak jalan, cara nak turun rumah, cara nak gapo. Pok kita ikut ikutlah bismillah gitu ni lagi. Diseleheng dengan orang. Jadi kecik hari tu jadi tak sedaklah jadi kau jadi seleheng tak kena semacam, tak kena hari dah tu. Tengok beli tu gak bunga mangga pakai tahu tak jadi, tak tahu. Tak jadi apa jadi. Tak kena hari. Orang tua panggil tak kena hari dah tu. Orang tua dulu pandai cara bahasa sebab kita lah ni tak ngaji ilmu lagu tu pakai turun. Kalau kita turun kena pada tepat waktu dia jadi mudah urusan jadi gapo apa semua. Orang dulu cara nak turun rumah pun tengok lagu mana. Okey lagu mana Nyawa. Okey angin ni kuat sebelah hidung alik kanan kau alik kiri kau 12 kau. Kau ni tak lagi lagi. Nanti kita nyawa sekali. Belas 9:30 kita pergi. 9:30 kita pergi. Kau pergi. Pandai sungguh. Ada belako disebut cara-cara zaman dulu neh. Kita pakai gedah gitu ya. Apabila lagu tu Nabi Allah Isa alaihi salam tu tak jumpa cari. Dah tak jaga cari kan. Akhir sekalinya jumpa juga tapi Allah Taala angkat Nabi Allah Isa. Selamat Nabi Allah Isa alaihi salam dan tukar pengikut dia. Seorang pengikut dia nama Yahuza. Yahuza nama Yahuza. Yang ramai pengikut dia antara salah seorangnya hok beloknya nama Yahuza. Doa ayat cerita gini lah apa dia apa semua akhir sekali Allah Ta'ala tukar muka Yahuza ni serupa dengan Nabi Allah Isa. Nabi Isa pula Allah Ta'ala angkat naik duduk di duduk langit. Nabi Isa sekarang masih hidup dia dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Nabi yang masih hidup lagi dua orang yang berada di langit Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Idris alaihi salam. Manakala atas muka bumi pula Nabi yang masih hidup lagi Nabi Allah Khidir alaihi salam dan Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Empat orang Khidir dengan Ilyas. Atas langit pula Idris dengan Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa lahir duduk di langit yang ketiga. Duduk pakai apa tu tak? Lah ni ke? Kalau duduk atas apa tu ke kena pakai kaca tak boleh nyawa ke? Okey, atur ke?
Oh pakai kaco tu kira oh pakai kaco nyau ha ha ada le kaco macam aquarium tu. Nabi so pakai kotu ke dok? Dok eh. Siapa dia kata nyau pakai lagu tu? Ha ni karamah dan mukjizat dia duduk di atas langit tak payah pakai. Tak ada kata pakai baju orang pergi bulan tu deh, pakai baju putih hok terbang, tak ada gapo dah. Atmosfera tak ada. Ha. Oh, tak ada nama oh, tak ada tarikan bom gravity tak ada dah terbang. Dah biasa duduk di langit yang ketiga. Hok tu tak tahulah orang putih wak kaji ayo jumpa gapo dia tak tahu jadi terbang dia tak tahulah. Gitu eh. Tapi Nabi Allah Isa, Nabi Allah Idris duduk lagu tu. Eh. Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Ilyas duduk di bumi. Sebab tu kalau kita nak ambil air, nak buat air tawar ke apa dia, minta beri salam kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kalau Nabi Allah Ilyas pula jaga pokok-pokok. Kita nak ambil pohon apa dia ke, kacik bumi ke, kacik apa dia, kacik patimah ke, apa dia ke, ambil tokak ali ke, apa dia, ambil pohon apa dia, nak buat bomo ke apa. Okey, cara nak ambil dia jangan bayar kita tindih pokok. Jangan bayar kita tindih pokok. Misalnya matahari sebelah kat ni neh. Matahari sebelah kat ni mari. Ha, bayar pokok ni biar kena kita. Jangan kita pergi duduk sebelah alih kat tu, bayar kita pergi tindih pokok tu jangan. Biar bayar tu tindih kita. Bayar pokok ni tindih kita. Ngadak gini, ngadak biar bayar dia tu tindih kita, kita tak tindih. Wisalah assalamualaikum wahai Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Goyak saya ambil pohon ni tujuan dia nak buat berobat sekian. Ha tu cara dia. Kalau air pula ambil air koloh kau apa dia wi salam kepada assalamualaikum wahai Nabi Allah Sulaiman pula. Nabi Allah apa? Khidir alaihi salam. Saya ambil air ni tujuan nak buat gini. Air ni kena goyak kita sebut dah. Kita nak buat bomo kita kena sebut apa dia kita nak ni. Barulah air tu dia akan setting, air tu jadi tujuan untuk kita. Misalnya saya nak buat obat kanser, dia pun setting kering kanser. Mamak boleh minum. Ni sebut kanser nak buat pengasih, mana boleh jauh jelak bumi langit tak jadi apa nama. Jadi dia kena sebut eh. Sebab molekul air ni dia boleh berubah. Hak tu kajian sains pun kata nampak berubah. Misalnya kita baca air kosong kita letak, kita buatlah pukul gambar dia lah, dia ada cara kita. Lepas tu kita baca pula. Kita baca dia akan berubah air ni. Sesuai dengan keadaan sakit kita. Sebab tu nak gapo-gapo kena sebut dia air. Nak tujuan gapo dia. Nak buat penawar kau, nak buat bersih hati kau gapo dia. Okey, sebut dulu baru minum. Di samping baca bismillah selawat tu sebut. Tapi kena sebut hajat kita itu di air. Oh, cerita dia lah. Tak payah cerita Nabi Allah Idris tu. Ayat dah dia sign dok lagi asal. Dok royak. Ada Nabi Allah Idris sini. Ada Idris. Lepas ada Nabi Allah Idris. Lama sangat tahu cerita tu, lama cerita ke dok. Tak apalah lepas ni kita royak nah. Nabi Allah Idris alaihi salam. Kita tak jumpa ingat dia tak tulis Idris pelik sungguh. Ha lepas ada Idris. Nama Nabi Allah Idris ni dia duduk di langit. Cerita dia nya, bapa dia duduk di langit Nabi Allah Isa dulu. Cerita bapa dia duduk di langit ni. Nabi Allah Isa alaihi salam apabila lagu tu Tuhan akad dia duduk di langit. Maka Tuhan tukar muka seorang pengikut dia nama Yahuza sama dengan muka dia, maka orang tu ambil Yahuza, okey, igat dia bunuh dia dan disalib. Disalib ni dia buat pak dahak lagu tu macam Kristian lah ni lah. Ha, dia paku-paku dia solo lagu tu akak lagu tu. Ha, tanda lawan kepada kerajaan eh. Okey, kena bunuh lagu ni. Maka orang yang kuat taksub dengan Nabi Allah Isa kata Allah kena bunuh lah Nabi Allah Isa. Kita orang Islam percaya Nabi Isa tidak dibunuh tetapi diangkat ke langit. Versi Bible, versi Kristian kata Nabi Allah Isa mati. Kena bunuh dan disalib. Muka dia serupa. Kok di gereja lah ni muka tu. Oh, muka Nabi Isa. Katanya ulama memang muka lagu tu. Nabi Isa nak tengok muka dia memang muka lagu tu. Muka style macam orang Inggeris lagu tu. Rambut dengan pereng, gapo rambut style belah lagu tu. Macam gapo dah? Oh, Yusuf Islam gitu. Nama style macam rambut muka style memang muka sebelah Eropah lah. Muka sebelah Eropah lagu tu. Maka muka dia sebab Yahuza tu diutukar muka serupa dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka muka tu ada ulama kata memang muka lagu tu. Maka orang kena salib tu bukan Nabi Allah Isa, semua Yahuza. Maka disaliblah. Kepercayaan Kristian kata Nabi Isa disalib kerana salah Nabi Adam. Nabi Adam dulu penuh buat salah dengan Tuhan. Maka Nabi Isa kena ganti. Kena korban diri dia sebagai dosa umat.
Dosa tok dia dulu dia je tanggung. Nak tanggung. Maka lagu tu mengaruplah kepercayaannya apa Nabi Isa pula salah. Kena hak ni pula kena Nabi. Jadi mengaruk habis agama dia ni jadi pula. Cuma dia fikir pengorbanan Nabi Isa ni kata kita tengok dia rela kena salib ke apa dia nak tanggung dosa Nabi tok dia Nabi Allah Adam alaihi salam. Habis bertukar bertakih habis kosi kok ada. Maka duduk lagu tu maka dia sembah Yesus. Sembah Yesus kata Yesus. Ya Kristian kita sebut dah banyak Kristian Katolik ada Kristian Ortodok ada Kristian Protestan ada. Nah, hok lama-lama dipanggil Katolik. Ortodok dipanggil Kristian tua. Hok pegai kitab ke apa dia. Lah ni Kristian banyak protes dipanggil protes. Protes ni tak puas hati. Hok ni jadi huki sekali dipanggil Protestan. Ngomong sebab dia kuat protes maka dipanggil Protestan. Ngomong. Dok protes macam. Maka hok ni lagu lain. Hok ni Kristian lagu ni Kristian dunia dipanggil. Yahudi pun Yahudi dunia lah ni Buddha pun Buddha dunia. Bunyi agama Buddha, bunyi agama Kristian tapi dunia tak semaya tak gapo. Supaya kita Islam Islam tapi dunia tu banyak. Tak semaya tak gapo dia. Maka agama lain pun terkesan juga. Kok kuat agama ni jarang sikit-sikit ya Ortodok apa semua Katolik. Kok Protestan hok banyak biasa. Protestan kita pun tak percaya, Bible pun tak pegang gapo dia. Hidup dia dunia. Cuma dia kata dia ni Kristian saja. Nama. Yesus tu dia kata Yesus tu anak Tuhan lah. Ha, ni jadi mengaruh. Lepas pada tu Nabi Allah Isa duduklah di atas langit. Duduklah atas langit. Pada langit kedua ke langit ketiga. Dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Nabi Allah Idris kita sebut dah cerita dia. Tak tahulah sebut kodok cerita. Dia hidup di langit sekali dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Cerita dia Nabi Idris ni dia suka berkawal. Antara kawal rapat dia adalah malaikat maut. Malaikat maut. Osai kacik na dia. Kita gerum malaikat maut. Bunyi malaikat maut. Malaikat lain tak apa lagi bunyi malaikat maut ke Allah. Nak salah apa kata kalau. No. Jadi malaikat maut ini saing rapat kepada Nabi Allah Idris AS. Akhir sekali lama berkawal maka Nabi Idris minta permintaan dengan kawal dia. Tak tahulah sempena anniversary dia ko, sempena hari lahir dia ko, tiba-tiba Nabi Allah Idris minta permintaan kepada malaikat maut. Dia kata wahai malaikat maut kita ni saing lama dah. Mu tak biasa wak jalan aku kata, jalan atas langit ko gapo dia. Cuma hari ni aku nak minta satu benda denganmu, permintaanmu. Tugasmu cabut nyawa dia. Aku nak minta lagu mana eh rasa mati. Oh, nak minta nak terah mati lagu mana rasa. Katanya malaikat mau, tak boleh terah ni. Hijau saya tugas cabut nyawa ni. Memelah, tak boleh nak mai terah-terah mai saya cabut apa bubuh pula. Tak boleh saya kena terima tugas. Kalau cabut. Kalau tak cabut tak boleh nak mai. Permintaan ni saya tak boleh nak kabur. Katanya malaikat mau kata patu. Gini ah, mungkin Nabi katanya malaikat mau. Meminta dengan Tuhan lah. Minta dengan Tuhan nak terah mati. Tak apa patu tugas awak bagi cabut aku kata. Maka Nabi Allah Idris minta dengan Allah Ta'ala kata nak terah mati. Oh, tu yang kata tak apa, terah. Oh, malaikat maut pun cabut. Mati Nabi Allah Idris AS. Lepas tu, mati tu biruh lah. Oh, buah pula buat dia. Oh, apa? Bubuh semula lah cakap mati sungguh ni kena terah. Mana boleh kata biar lagu ni selok lah hampa. Oh, jolah terah ni. Oh, cabut masuk. Lepas tu mitoklah dengan malaikat maut. Gijalah atas langit apa semua. Gijalah lah. Malaikat maut bawa lah muka sangai dia. Apa? Bawa gi atas. Gi masuk dalam neraka. Teh gapo semua cek. Oh lagu ni neraka. Lepas tu masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga. Katanya malaikat maut. Sebentar sudah lah ni. Jangan gi lah. Nah, jangan hidup lama-lama. Macam gi iemo lah. Dia gi kak. Malaikat mau tunggu Nabi Allah Idris. Tak tubik-tubik daripada syurga. Ai kata nak pergi sebentar janji pukul berapa duduk dalam kereta ekong punuh pula Allahu akbar. Namanya duduk situ nyawa tak khabar pula. Kata nak beli kasut ya habisnya beli hotel mata dia habis. Nah malaikat mau tunggu tak tubik. Akhir sekali malaikat mau masuk dari syurga tengok duduk tidur. Nabi Allah Idris siap tidur kata. Malaikat mau kata, Idris bangun. Tubik. Kata nak pergi ziarah sebentar. Wa'ala tak si. Maka katanya malaikat mau kata, tubik. Tak boleh kita pergi ziarah ya kata. Tak boleh tak si. Buat apa tak si? Oh, ambo. Mati dah. Dengan aku ambo terada. Masuk syurga, ambo nak dalam syurga kata. Nama. Apabila lagu tu katanya malaikat maut tak boleh wahai Idris tak boleh ni bukan masuk syurga lagi tak boleh.
Maka akhir sekali Nabi dia kata, dah aku teraduh mati kamu dah. Akhir sekali Allah Ta'ala kata kepada Idris, Idris tubik, syurga ini tidaklah ayuk orang jinjok dia kecuali kekasih aku dulu masuk. Mari nak ziarah tak apa, nak duduk minta maaf, tubik dulu, lepas ni lepas pada Muhammad mari masuk, mu nak masuk lepas tu tak apa. Lah ni sila keluar dulu, tengok sila keluar dulu. Tak boleh, tak boleh. Jangan buat lah nak tidur kau nak gapo dia nak terik kau tak sok nak gapo. Mu duduk dulu muka pintu pagar. Lah ni Nabi Allah Idris tak ada dekat syurga lah, duduk luar. Tak boleh nak masuk. Sebab tu hadis Jami dia. Syurga ini tidak akan didiami oleh mana-mana makhluk aku kecuali kekasih aku dulu mai ketuk pintu. Dia masuk dulu. Dia perasmi duduk. Kalau kita nombor siri pertama lah penduduk syurga. Ah, dia baru lepas tu ah beres. Oh, lepas tu umat pula, umat lain tak boleh jerit kecuali umat Nabi dulu boleh jerit masuk syurga. Nah, sekalipun umur kita ni 90 tahun, 30 tahun, waktu taat pula tak ikhlas pula, tapi masuk syurga awal daripada orang umur 1000 tahun. Umat dulu 1000 tahun. Semaya Allahu Akbar. Ulama kata ulama orang dulu Bani Israel, jamai-jamai dulu umur 1000 tahun. Kalau dia sujud, dia semayal, dia akad daripada sujud, dia akad daripada sujud, baju dia sikat. Tak tahu berapa tahun sujud. Sikat baju dia. Misalnya dia semayal sujud sikat ni. Bangun tu sikat ni baju dia. Tak tahu berapa tahun. Kita ada sujud lagu tu. Orang pergi guting, ada guting. Nama. Jadi kita sujud 2-3 saat saja, Allah Ta'ala wiyawa, kita masuk syurga sebab kita ni umat Nabi Muhammad. Jadi kita ni banyak Nabi Muhammad recommend kita. Bak syurga ni banyak sangat Nabi ngajar. Buat so boleh pahala 70. Buat so pahala 100 ribu. Buat so pahala 900 ribu. Bukan ibadat kita pun. Bukan ikhlas kita tapi ngajar Nabi. Ngajar. Ha? Nabi ngajar. Sebab tu kalau orang lupa Nabi Muhammad, lupa jasa dia, dia rasa taat dia tu dia jadi baik. Memang orang ni lupa daratan betul. Nah, hodok ngajar pahala kita Nabi Muhammad ni. Kita duk rasa kita pahala banyak, kita berjuruh, kita gabri, semua itu ngejah daripada Nabi kita. Maka hiduplah Nabi Allah Idris. Sebab dia mati dah. Eh? Sebab dia mati dah, patutnya aku hidup pula. Dia kata saya mati dah. Mati ni sekali ya. Maka hidup dia kawan itu. Hidup tapi hidup di luar daripada syurga. Maka duduklah dia dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Duduk dua orang di langit, dua orang di bumi. Dan Nabi kita Muhammad selawat dan salam ke atas mereka sekalian dia. Cerita Nabi Muhammad ni panjang lebar dan kita kena tahu lebih sikit cerita Nabi Muhammad berbanding dengan cerita Nabi-Nabi lain. Nabi lain kita kena tahu juga cerita dia. Paling kurang pengetahuan mengenai Nabi kita kena kenal nama dia. Ne? Ni wajib kena tahu. Ne? Misalnya kata Zulkifli ni Nabi kau tak? Zulkifli. Ai, tu okey aku rasa. Ah, benda tukar. Ah, ni memang berat. Nama Zulkifli ni kena ingat. Oh, Zulkifli ni Nabi. Zulkifli ni Nabi. Ha, tak apa dah. Tak dosa dah. Tapi kalau orang tanya, ah, Yahya ni Nabi tak? Yahya. Ai, Yahya. Ai, ambo tak ingat Yahya ni Nabi. Oh, berdosa lah. Berdosa. Ingat, di dalam hidup kita ada pengetahuan wajib kita kena tahu. Ada pengetahuan, ada ilmu-ilmu wajib kita kena setting dalam minda kita sebagai orang Islam kena tahu benda ni. Jangan buat selayar pandai, jangan buat kata tak ada, tak penting lah mana nama Nabi ikut dia lah. Jangan buat lagu tu, berdosa hukum dia. Wajib kena tahu nama paling kurang. Paling kurang cerita dia kita tak tahu tak apa. Hak penting tahu nama sahaja. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di samping tahu nama, kita kena kenal sejarah dia secara ringkas. Apa mereka paling kurang kita kena kenal nama dia lima. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nama lima kena ingat. Ha ni pun tak ingat-ingat. Nama tukar bin siapa dia? Ah sudah cik Wei mana nama? Bertukar petakir jangan buat lagu tu ne. Ha ni dipanggil cuai kita mengenai pengetahuan Muhammad Rasulullah. Apabila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pengetahuan mengenai Muhammad Rasulullah ni kena banyak sikit kita kena tahu. Nah, berbanding dengan nabi-nabi lain. Kita kena tahu dia ni bangsa gapo dia, orang Arab. Dia tu jenis lagu mana? Dia kulit putih, tubuh sedar-sedar. Ha, secara ringkas. Tak apalah tak tahu secara rambut ikan maya, tak apa tak apa. Tak penting nabi ni orang comel, kulit jenis putih. Siapa dia kata Nabi kulit gelap jadi kafir. Jadi kafir. Nama Nabi ni kulit cerah,
Ambil ni orang comel, lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Anak tu 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Oh tak apa dah, secara kasar lagu tu. Meninggal dalam usia 63 tahun. Pengetahuan asal. Ni Nabi meninggal mana? Dia kata Mekah. Nabi meninggal mana? Mekah. Tak ada apa lah. Cari kubur Mekah. Tak ada sungguh lah Nabi meninggal di Madinah. Kubur dia di Madinah. Lepas tu duduk ziarah masjid. Ambo ingat masjid ya. Nabi tak jumpa cari. Dalam masjid tu ada kubur Nabi. La haula wala quwata illa billah. Tak tahu apa. Jangan buat lagu tu ni. Berdosa pengetahuan bab Muhammad Rasulullah. Sejarah bab Nabi ni kena tahu wajib. Macam ambo sebut saat ni cerita Nabi-Nabi sebelum tu tak tahu pun tak apa. Boleh kira lah. Jadi dosa ni. Memang kena tahu kita sebagai orang Islam. Munggu cerita kita hafal belakang ni. Tengok sinetron. Hafal belakang cerita sinetron. Cerita gonu, cerita apa dah. Pengangkut sayur lah. Apa dia sampai dulu. Macam-macam cerita. Hafal belakang cerita. Cerita Korea, cerita apa ingat. Tiba-tiba cerita Nabi tak ingat. Memang meaibkan kita. Nah, berat benar lah kalau cerita Nabi kita tak tahu. Cerita lain kita tahu. Cerita Pak Pandi tahu. Cerita Ghani pun tahu. Tiba-tiba cerita Nabi tak tahu. Manakala cerita Nabi Muhammad ni wajib kena tahu. Beza dengan cerita Nabi-Nabi lain. Kena beza. Nabi lain hanya wajib kena tahu nama. Umur dia tak tahu pun tidak apa. Tak ada jadi masalah apa. Tak dosa lah. Tapi molek kena tahu juga. Moleknya kena tahu juga. Manakala Nabi Muhammad, nama kena tahu, cerita pun kena tahu. Ya banyak sikit. Sebab pertama Nabi Muhammad ni Nabi kita. Nabi lain tu bukan Nabi kita, tetapi dia Nabi. Wajib kita muliakan dia. Muka Nabi-Nabi. Semua benda orang di atas kepala kita, orang mulia belakang. Tetapi Nabi Muhammad pertama dia Nabi kita. Kedua apabila kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Muhammad Rasulullah kena tahu lebih lah. Supaya apa? Supaya tak tukar. Apabila kita kata Muhammad itu Rasulullah. Muhammad mana orang tanya? Muhammad. Tak jelas lagi bagi saya Muhammad mana. Kalau orang tak tahu mengenai Nabi Muhammad tanya kita. Kita dah kata Muhammad Rasulullah. Muhammad mana yang jadi Rasulullah? Muhammad tu lah. Muhammad tu. Muhammad mana? Muhammad ni kok Muhammad tu? Muhammad tu lah. Sudah. Mana sudah main Muhammad tu? Muhammad tu lah berat. Tu entry kuan tu jagalah jawapannya. Dia kena sebut Muhammad mana. Kita kena sebut. Wajib kita kena tahu. Apabila orang tanya Muhammad mana yang jadi Rasulullah? Okey. Muhammad ni nama dia. Yang jadi Rasulullah ini. Nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dia ni orang Arab. Bangsa Quraisy. Dia lahir di Mekah. Nama dia lahir Mekah. Dalam 1400 tahun lebih dah lepas dah. Dia lahir di Mekah. Dan meninggal di Madinah. Dia hijrah di Madinah. Dalam umur 63 tahun. Isteri dia ada 11 orang. Ketika dia meninggal, hanya 9 orang saja. 2 orang meninggal ketika dia hidup. Anak dia ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim Abdullah. Qasim Abdullah. Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kasum, Siti Ruqayyah. 7 orang. Nampak macam pasti, tapi wajib kena tahu. Jangan kata budak pasti yang tahu lagu ni. Wajib kita hok tua tak ada gigi ni kena tahu juga. Kalau tidak berdosa lah dengan gigi-gigi pelesu kita pun berdosa juga. Nampak? Kena tahu lah. Jangan buat kata, ni cucu ambo lah. Jangan kata pengetahuan cucu apa. Pengetahuan ni wajib. Siapa dia mengaku dia orang Islam wajib kena boleh cerita paling kurang lagu tu. Paling kurang tu. Kita sebut saat ni paling rekah dah tu. Masalah Nabi perai kau Nabi hijrah. Nabi nikah dengan kau ni. Hak tu panjang lebar. Paling kurang cerita lagu tu. Isteri dia ada 11 orang. Tak ingat nama dia. Hamba betul kata akhir dia. Tapi ada 9 orang lah. Masa dia meninggal tu ada 9. Boleh dah. Bererti kita sebut Muhammad Rasulullah tu tak tukar dah dengan Muhammad lain. Muhammad hak tu hak Rasulullah. Muhammad hak tu lah. Muhammad kapo hamba ada dekat 5000 orang. Okay? Cakap kita kata Muhammad mana? Muhammad tu. Muhammad mana? Kau Muhammad hak tu ke? Hamba napa kau Muhammad? Ada nama Muhammad hak tu dah kali. Canggih jangan bukit hak tu. Jadi kena sebut pengetahuan ni. Ada orang wak selayar pandai mengenai maklumat ni. Muhammad. Muhammad lah. Cakap demo tak tahu. Tak tahu. Hamba pun tak tahu juga. Dia pada suka lagu tu. Tolong sungguh. Wajib pengetahuan ni. Kena tahu. Kita orang tina duk masuk kedai kopi, duk masuk rumah. Kau tak cara, tak mengajar pun. Wajib kena tahu pengetahuan ni. Dan Nabi kita Muhammad. Ini secara ringkas. Nabi Muhammad
Secara ringkas saat ni kena tahu dia. Iaitu Nabi Muhammad ni mengetahui asah ni dia. Nabi Muhammad ni orang Arab, orang comel kulit putih gapo dia, lahir di Mekah, orang bangsa Quraisy, meninggal di Madinah dalam usia 63 tahun. Dia ada 7 orang anak, ada 11 orang isteri. Dialah pengasah agama Islam. Oh, tak apa dah, tak apa dah. Boleh kira dah tu. Tak tukar dah tu. Nama dia 5 tu lah, Muhammad. Boleh kira dah. Maknanya kita sebut Muhammad Rasulullah, kita tergambar Muhammad tu lah. Jangan tergambar Muhammad kat rumah kita. Gambar Muhammad Rasulullah, Muhammad tu. Banyak mana orang tak boleh jawab masalah ni. Nampak intelek dah, bijak dah, pakai spek, pakai apa dia. Nampak mengaji apa semua. Nampak mengaji dunia kena. Tapi tanya Muhammad Rasulullah, Muhammad tu lah. Muhammad mana? Orang Muhammad hok tu. Nah, Muhammad hok Nabi hok mana kata? Banyak Muhammad ni. Dalam generasi nama Muhammad saja, Muhammad bin Abdullah saja banyak mana. Muhammad bin Abdullah lah. Muhammad bin Abdullah kat rumah hamba, Muhammad bin Abdullah dekat 5 orang, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Jaafar Tonggek. Muhammad bin Abdullah bin Gautu. Banyak ni. Lepas tu kena sebut lagi. Ya nasab ni, ni nasab. Dalam ilmu nasab, ya kena sebut 5 orang keturunan baru tak tukar. Kurang daripada 5 orang, orang Arab ni dia ke banyak nama sama. Sebab orang Arab ni dia ke nama so. Muhammad, Abdullah, Ahmad, Karim, Ali. Nama pendek. Jadi kadang-kadang dia panggil ni. Siapa tak boleh bubuh dah nama dalam IC. Terlalu banyak sangat. Sebab apa keturunan dia ke? Siapa habis level dah? Supo nombor telefon. Bangsa dia di tanah besar Cina. Dia tak erti. Dia bubuh dah. Banyak. Maka sekarang dia, tempat dia tu penuh dah. Tak boleh nak isi dah nama. Bangsa Hang Kong Kong gapo dia. Nama tak erti nak tulis dah. Panjang telajak sampai penuh dah. Nak kata dia ni jenis subuh je ni. Penuh dah tempat dia. Nak pergi cari penempatan baru. Nabi kita Muhammad, wajib kita ketahui Nabi Muhammad ni lahir. Cerita Nabi Muhammad lahir ni banyak. Antara karamah yang berlaku, bukan irhas dipanggil kita sebut. Benda yang pelik yang berlaku kepada Nabi, yang apabila tahun tu Nabi nak lahir, maka Allah Ta'ala jaga Kaabah dan Mekah daripada gangguan Abraha. Abraha ini peristiwa dia, seorang raja daripada Yaman nama Abraha ni. Abraha ni, nama dia. Nama Abraha. Abraha. Abraha nama dia ni. Nama raja tu Abraha. Alah Abraha, Abraha, supo tulu lah Abraha. Ah sudah. Abraha nama Abraha ni seorang raja daripada Yaman nama Abraha. Dia ni orang Afrika. Orang sebelah Utopia. Sebelah Najasyi lah sebelah. Mari dipanggil daripada raja Yaman. Sebab raja Yaman ni perang. Apabila perang dia minta tolong daripada raja Afrika, mari ke Yaman nak selesa masalah politik dia lah. Akhir sekali raja Yaman nama Abraha tu bunuh raja situ, maka dia menguasai Yaman. Maka jadilah Yaman ni kerajaan besar. Sekalipun kerajaan besar, Kaabah masih menjadi tumpuan kepada dunia. Seluruh semenanjung tanah Arab, sama ada sebelah atas ni, sebelah Syria, sebelah Jordan ke apa dia, mari tumpu ke Yaman. Mari kita tumpu ke Mekah. Orang Yaman sendiri pun mari tumpu ke Kaabah. Maka Abraha tak sedap tengok Kaabah. Dia negara besar, apa tak mari ziarah tempat hamba. Maka dia buat perancangan, gapo dia sebab Mekah itu jadi tumpuan. Tengok-tengok ada Kaabah di situ. Maka dia pun buat satu Kaabah dia. Orang panggil Kaabah Abraha. Ada tak panggil Kaabah, ada panggil Kanisah. Kanisah ni berhala Abraha. Ya buatlah. Lah ni Kaabah tu di Yaman jadi buat tempat tok siapa. Jadi tok kita nak kata gua ana benda tu tak molek, tapi jadi benda-benda sejarah tak comel. Di Yaman ni tak cara benda sejarah. Ada lagi iwak macam kolej bulak lagu tu. Lah ni buat tok siapa jadi. Nama tempat hok Abraha buat tu, maka ia buatlah sebagai ganti daripada Kaabah hok Nabi Allah Ibrahim buat. Maka dia pun buat comel nak gi katok. Nak gi katok. Asalnya dia buat comel nak tandai lah. Tiba-tiba dia ambil seorang pekerja. Sepekerja daripada Mekah jaga ke tempat dia ni. Maka pekerja tu buat khianat kepada Kaabah dia lah. Kaabah Abraha. Dia kotor lah, buat tuk sapuh lah, apa dia macam-macam. Dia katok lah. Akhir sekali, marah lah Abraha. Marah, dia kata, mu katok Kaabah hamba, hamba akan katok Kaabah demo.
Oh, dia pun siapkan bala tentera dia menuju kepada Mekah untuk katok Kaabah. Maka bergeraklah dia daripada Yaman, naik satu bala tentera dipanggil tentera bergajah. Tentera bergajah. Yaman dulu kalau perang naik gajah ni tak ada orang boleh lawan. Eh? Naik kuda, naik unta boleh kira lagi, tapi kalau naik gajah gak. Gajah ini ada di tanah Arab. Bapa dia ni orang Afrika, okey. Wak mari gajah sebelah Afrika. Gajah ni sudah orang Arab tengok tengangoh lah gajah. Tentera paling biso sekali lah tentera bergajah. Maka marilah tuju kepada Kaabah, berhenti pada satu tempat tengah-tengah jalan tu dia dembe dah ambil rapah buta orang, rapah apa. Pada masa tu raja Mekah adalah Datuk Nabi Abdul Muttalib. Dia jadi raja di Mekah. Tak ada orang lah. Maka apabila dengar tentera Abrahah nak mari serang Kaabah, maka orang kecek belaka. Abdul Muttalib lagu manalah kita, matilah kata. Nak lawan lagu mana tentera ni pakai gajah ni kata, kalau gajah ni balik sana kereta rebah ni kata. Nak perang lagu mana kita? Maka katanya katanya Abdul Muttalib, kita kata tak sedap bimbel lah. Kaabah ni ada tuan dia. Tuan dia akan jaga. Bagi dia Tuhan akan jaga. Maka tak ada masalah. Dia kata orang-orang masyarakat oh, semua naik ke bukit belakang. Kita tinggal. Mekah lah ni kosong. Lepas pada tu Abdul Muttalib pergi mengadak kepada Abrahah. Pergi mengadak kepada Abrahah. Pergi jalan. Apabila Abrahah tengah ramai-ramai ni, dia tengah rehat lah. Abrahah ada rehat ni gajah dia. Apabila mari saja Abdul Muttalib, gajah tu sujud belakang kepada Abdul Muttalib. Kita sebut dah ni. Setiap bapak-bapak Nabi yang tanggung Zul Nur Nabi Muhammad, orang akan jadi hebat. Abdul Muttalib ni tak lahir lagi Abdullah. Berarti ujung di dahi dia ni ada lagi Nur Nabi Muhammad. Kalau nak turun ni pakai zuriat Nabi akhir zaman. Gajah binatang ni semua sujud belakang kepada dia. Abrahah pelik dah kata, eh besok punya gajah Mekah ni. Keramat tak keramat dia semua binatang sujud. Gajah paling besar sekali nama Mahmud. Nama Mahmud ibu nama. Tak tahu dah dalam kitab sirah sebut nama Mahmud dia. Bukan Mahmud jual bisika ke apa dia. Mahmud nama dia. Gajah ni paling besar sekali bawa Abrahah naik. Tujuk juga ke dia. Oih. Katanya Abrahah tengok, oi besar gajah Mekah lagu ni patut orang kata hebat gajah Mekah ni. Abdul Muttalib mari biasa gitu ke. Apabila lagu tu mari, Abrahah rasa bimbang dah nalai dia. Tak pernah jumpa hebatnya seorang raja serupa dengan Abdul Muttalib. Apabila lagu tu mari dah, Abrahah ketar dah. Ah sudah nak becek aku mana ni? Dia menalai. Abdul Muttalib kata, saya nama Abdul Muttalib. Oh, kecek biasa dia. No. Saya ni raja Mekah lah. Mari nak kecek mengenai urusan kita. Abrahah ketar dah. Ada nak kecek ke apa dia? Awak stay jaga dia punya hebat lagi. Dia kata masa demo tengah jalan saat ni, demo ada ambil harta ambo dah. Uto ambo 100 ekor depan tu sebelah demo. Apa demo ambil? Ambo nak uto ambo. Ambo mari sini, ambo nak kecek mengenai uto ambo 100 ekor demo ambil. Awak mari uto ambo. Katanya Abrahah nak kecek bak uto mu ya ko. Ha, ambo nak kecek uto ambo. Eh, tidak aku nak pergi serai Kaabah tempatmu. Apa mu tak si kecek bak tu? Eh dia kata hak tu bukan urusan aku. Kaabah itu ada Tuhan dia, ada pemilik dia. Kalau mu berani cabar pemilik dia, lah pergi mu nak gocoh dengan dia. Aku ambil bagi aku sajalah uto aku. Terkejut Abrahah. Oh. Beso dia kecek. Ambo ai uto ambo 100 ekor. Ambo nak kecek. Dolah mari tu ganas dah. Ambo nak mari ambil uto. Ambil uto ya. Oh uto ambo. Wak klik. 100 ekor uto dia tu. Abrahah senyap kata, "Eh, buat ni kecek lagu mana? Nak berunding lagu mana?" Dia kata, "Mu nak pergi serai Kaabah." Mungkin serai lah kata. Sebab dia ingat Kaabah ni ada tuan dia. Banyak mana beribu generasi semenjak daripada Nabi Allah Ibrahim. Tok kami lagi. Tak ada orang berani tek Kaabah ni. Siapa dia berani tek, dia akan tanggung. Dia beri pesan lagu tu saja. "Mu, eh tak ada. Tu bukan urusan hamba. Hamba tak boleh nak jaga dia bukan hamba." Buat klik utuh dia. Senyap. Eh, mudahnya kata Raja Mekah ni. Memang tak fikir kepada masyarakat kata kawan ni. Apa katanya Abrahah? Ah, nak lawan juga dah. Cekak ambo nak klik lagu tu. Kena herdik sikit. Neh, kena repok sikit kok Abdul Muttalib nak lari tu. Ah, lawan. Gila dia. Siapa di satu tempat lepas pada Nabi Abdul Muttalib ambil utuh dia klik. Marilah Abrahah, serai juga. Siapa ada satu tempat.
Nama gapo dia dah tempat tu tak ingat dah. Masyarul Haram kau gapo dia. Ada satu tempat lah ni, sampai lah ni pun ada batu-batu kecil tu. Batu-batu ababe apa semua tu dah. Tempat tu tempat hok. Maka siapa satu tempat dekat dengan Mekah, maka mari burung. Tengah nak tengah-tengah mari, nak memes senyap gegak gempita habis. Kaabah ni tak ada katakan lah. Tak ada orang dah, semua naik atas bukit Jabal Abi Kubais ke apa semua. Abrahah mari. Siapa pada satu tempat jauh sikit lah dekat pada, tapi dekat dah dengan Kaabah ni, jauh luar daripada kota Halah kau kau boleh, tapi ada kawasan tu siapa lah ni ada orang pergi ziarah. Marilah saku ke sekawai burung, gelak gelemak. Nama burung ababil. Nama. Gapo dah? Liit. Gapo dia? Ha? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah. Maka timbullah ayat Quran ini. Ayat Quran ini timbul zaman Nabi, tapi nak ayat cerita zaman hok Nabi lahir. Alam taro. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad, bagaimana Tuhan membuat kepada tentera-tentera bergajah, ashabul fil, tentera bergajah, iaitu Abrahah. Namo. Bagaimana Tuhan jadikan semua perancangan dia itu habis jadi tadlil, jadi hancur buah habis. Dan kami utus ke burung toiron ababi, burung ababi. Ababi ni burung kecil ya, burung macam burung cak ciuk. Kuku lagu ni, oh, ni pegang batu. Batu kecil ya, burung kecil ya, besar-besar ni ya. Pegang batu, mulut so, tiga butir, gi lepas. Oh. Toiron abad tarmihim bihijaratim min siji. Dia melempar ke batu-batu daripada neraka siji. Ada riwayat dari tafsir kata neraka siji, batu panah. Tetapi burung tu boleh pegang, tak tahu lagu mana ni mukjizat Nabi, karamah, irhah Nabi-Nabi. Nah, burung tu pegang, ia lepas saja, hok jatuh atas kepala tu sampai petanuh lah dia. Jatuh tembus, top. Gajah kelepas dodeh-dodeh. Berbilik ribu burung. Tentera tu besar dah, gelak dengan burung, ia pakai lepas macam hujan, jatuh. Hacur lembu. Faja'alahum ka'asfi makku. Dan kami jadikan tentera itu seperti daun yang dimakai oleh ulat. Biasa tengok daun makan ulat, tembus sini tembus, hacur. Tentera Abrahah sendiri kena hancur lebur, tetapi Abrahah ditarik oleh gajah dia buat kelik juga ke Yamen. Mati di Yamen Abrahah ni. Hancur lebur. Maka hari itu selamatlah Nabi Allah Kaabah. Kerana apa? Kerana nak lahir Nabi. Itu antara benda pertama yang berlaku pada peristiwa hari kelahiran Nabi, itu peristiwa bergajah. Maka tahun tu dipanggil tahun gajah. Tahun gajah. Kerana peristiwa Abrahah nak serai Kaabah, maka dipanggil tahun gajah. Lewat 50 hari. Dalam 50 hari. 50 hari rasa. Dalam 2 bulan lebih. Lepas pada tu lahir Nabi. Lepas pada peristiwa tu, lahirlah Nabi. Rasa? 50 hari. Mana lepas pada tu lah. Dalam tahun yang sama, lahir Nabi pada tahun gajah. Selawat dan salat wallahu a'lam. Dulu cerita mukadimah cerita nama, tak boleh cerita sopring. Munggu cerita Nabi ni, bukan cerita tu ya, cerita banyak lagi. Ada soalan. Gapo dia ni tanya? Siapa dia? Masalah jari budak ni gini. Tempat kita ni jarang buat lagu tu ni. Biasa orang Arab ni ya jari umur 7 hari. Umur 7 hari ya jari sudah lalu. Hak jatah sudah lalu, hak tina sudah lalu. Cuma bezanya bak jari ni orang jatah sunat elah, hak tina sunat tutup jangan royak ni. Biasa tempat kita kalau hok tino buat kecil lagi, jari buat besar. Nya tapa tak beda selok lah. Namo. Hok jate tempat so hok baje tangi besar. Kain kecil payuh nak jaga, sebab takut payuh ke budak. Tetapi budak sebenarnya mudah nak jaga. Sana dia kerak,
tarik kerak tah dia ambil telur dia pecah atas atas gotu bodoh angry bird dia pecah. Ya telur ni kalau makan jadi menanuh, tapi kalau kita balut dia jadi ubak, dia jadi gel. Dia tak jahit dah, dia jadi gel. Maka budak tu atas etis dia. Kalau dia etis seminggu, kalau tidak 3 hari, kalau dia senyap 3 hari, dia pun koyok kulit telur tu, okey beres nekat lagi. Nama ah tu cara dia. Tempat kita behel dengan laser. Piu putuh dengan angry bird dengan topi-topi sudu dia. Habis geger gepar pula mak ayah dia. Tak ada apalah anak hamba. Cacat dah lah. Nama banyak kes. Okay. Dulu ya kerak gitu ya. Jadi boleh moleknya jauhi awal lagi sebab kebersihan. Dia tempat semaya kita boleh pikul dia gapo dia tak ada masalah. Orang tak jauhi boleh pikul. Orang budak-budak tak jauhi lagi boleh kita tanggung. Tapi bayar kena cuci molek lah. Nama sebab kulit tu dia akan perangkat najis. Eh? Budak-budak kan kulit dia. Kalau dia kecing, dia akan masuk di celah kulit ni, sudah. Payuh kita nak basuh, jadi kau masalah. Nak tangguh, boleh. Tak ada masalah apa. Dia kata Nabi Idris berada di langit ketujuh mengajar tauhid bagi baby. Bukan Nabi Idris, Nabi Allah Ibrahim. Tukar ni. Nabi Allah Ibrahim berada di langit ketujuh mengajar tauhid kepada anak-anak yang masih belum baligh. Ni cerita ini melalui mimpi. Cerita ini melalui mimpi, tak ada hadis. Disebut dalam kelebihan kitab Ummul Barahin. Ada satu kitab nama kitab Ummul Barahin. Kelebihan kitab ni ada seorang ulama bermimpi nah. Kitab ni cerita ni disebut dalam kitab. Bukan ambil dalam majalah mestika ni, jangan pelik kau tu. Majalah mestika tak berimek. Ni dalam kitab. Ingat, setiap benda dimasukkan dalam kitab, mesti orang tu kena bertanggungjawab. Orang isi tu pun ulama juga. Dia tak ambil cerita-cerita orang kampung, orang tak tahu, tak tahu kebersihan dia ke apa. Orang tak takut Tuhan berlaku yang cerita ni. Maka disebut di dalam satu kitab, kelebihan mata Ummul Barahin ni, Nabi Allah Ibrahim ajar mata Ummul Barahin kepada budak-budak yang meninggal sebelum daripada baligh di langit yang ketujuh tu. Masa Abraham. Oh ni jawab dah. Nabi Ilyas berapa hidup lagi tu saya tidak tahu berapa Nabi Allah Ilyas masih hidup. Tetapi riwayatnya kata dia sentiasa berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dia hidup tu kita tak tahu apa dia masih hidup lagi. Nabi Khidir masih hidup kerana dia minum ma'ul hayah dipanggil. Dia pernah minum air hidup. Nabi Khidir ini merupakan menteri kepada Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ini adalah seorang raja yang adil, soleh, wali Allah Ta'ala. Maka dia memerintah dunia, rata dia pergi. Antara sebab kenapa dia raung dunia, antaranya dia nak mencari air hidup dipanggil. Kalau minum air ini akan hidup selama-lama dan tidak akan mati. Apabila lagu tu pergi cari-cari akhir sekalinya jumpa pada satu tempat ma'ul hayah dia kata. Apabila lagu tu dia pun nak masuklah dalam satu gua. Ma'ul hayah. Maka apabila nak masuk tak boleh dia. Maka dia panggil seorang menteri dia Nabi Allah Khidir alaihi salam. Marilah menteri dia kata mugi ah masuk takutnya ada gapo-gapo. Nabi Khidir dia adalah amalan dia maka rohani roh, tak boleh nak ganggu dia. Dia pergi ambil minum air itu. Oh ada tu aku. Dia nak ambil nak cebok nak pergi kepada raja dia tak boleh. Dia tak cakap cebok. Kalau itu kata waktu ambil lah air itu saya nak minum juga. Nabi Khidir teh dah. Oh betul dah. Betul dah ma'ul hayah. Oh. Ambil dia. Ambil tak boleh hilang. Air itu pelik sangat. Nak ambil. Tak boleh. Tak cakap cebok tak boleh. Akhir sekali Nabi Allah Khidir saja hidup selama-lamanya. Iskandar Zulkarnain meninggal juga. Dia saja yang boleh rasa ma'ul hayah. Antara sebabnya, bapa dia masih hidup lagi Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ni dia jalan rata duduk atas air lah macam-macam. Ada ke tak ada dia? Ada orang ramai berjumpa dengan dia. Siapa dia yang berjumpa? Tak perlu tanya Quran, tak perlu tanya hadis, saya dah jumpa dah. Tanya gapo dia? Supaya orang pernah jumpa hatu. Atu duduk sengih atas pokok. Oi atu, masya Allah, apa mu sengih? Janganlah awak sengih lagu tu. Nampak, siap panggil pula. Mari. Oh, ketah lah kawan tu. Orang tu nak Quran hadis lagi. Tak perlu tengok Quran hadis dah. Hamba tengok dah atu. Tak perlu tengok gapo-gapo. Begitu juga tengok Nabi. Secara yang qazah kau gapo dia. Kalau orang tu tengok nak cari Quran hadis gapo dia. Saya tengok dah. Orang yang masih nak tengok dalil ini bagi orang yang tak jumpa lagi. Betul. Untuk membuktikan benda tu ada, yang berhajat kepada dalil.
Tapi dia kalau dia jumpa dah, dalih berapa dia lagi. Hati duduk sengih kat ambo. Quran hadis berapa dia untuk email. Ambo dah tengok duduk sengih. Untuk email tak biasa tengok. Memang tu dia kena tengok dalih lah. Ambo dah tengok dah. Begitu juga tengok Nabi ko. Jumpa Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ramai orang jumpa dah. Ada soalan? Antara amalan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nama. Amalan ni untuk keselamatan eh. Baca pagi sekali, baca petang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Fama kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Baca tiga kali nah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Ha nama. Ha. Ha. Ha tulis. Dalam sorok ni ada ni, gambar ni ada. Ambo ijazah lah. Amalan tu baca tiga kali lepas subuh, tiga kali sebelum maghrib ni. Lepas asar kau dekat orang. Ataupun lepas maghrib kita baca. InsyaAllah tak berlaku gapo-gapo. Lebih-lebih lagi kita nak musafir kau gapo dia. Pertama dia, Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku. La yasuku. Ejo tak ino dah tu. Nama. Yasuku. Ya sin waw qaf. Yasuku. Khaira khaira illallah. Ha. Khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Ha, bila-bila ni. Ha, tak apalah. Ha. Tulis sorang nanti lepas ni tulis kita bagi. Amalan Nabi Allah Khidir alaihi salam ni. Ha. Nanti lepas ni kita jawab. Adakah kena sebut? Masalah nak qada zakat ni. Orang nak qada zakat. Kena sebut qada ni qada zakat ambo. Gini. Zakat ni kita kena niat saja. Sebut tak payah sebut sebenarnya. Orang yang terima zakat kita tak perlu tahu. Duit hok kita beri ni zakat ke, sedekah ke tak perlu tahu. Tidak syarat pun. Ni kifarat ke gapo hok penting kita tu niat. Kita niat kata ni zakat qada, qada zakat ambo hok tahun lepas. Ataupun qada zakat hok 5 tahun lepas. Kita saja. Jangan sebut dah depan dia, tak syarat dia tahu pun. Hok penting kita niat. Oh, maknanya kalau kita tanya, ni P3 apa dia? Tak usah tanyalah. Beri rezeki kita tu. Ikut dia lah nak beri zakat ke kifarat ni. Tak payah beri tahu ni zakat. Niat saja penting. Dalam zakat niat. Kena tapi kena sebut dah. Zakat ke apa dia? Hok qada ke zakat hok tahun ni kena jelas. Nah, gitu. Niat dari hati ni zakat qada hok tahun-tahun lepas. Oh, gitu. Kalau puasa qada boleh niat juga untuk sunat. Oh ni celika juga. No, puasa qada nak campur dengan puasa sunat. Boleh buat kerja air lagu tu. Nama. Ha, macam nasi kawuk lah. Gula tiga rasa, nasi lauk ayam lah begitu. Tak rasa ikan pun. Nama. Jadi kita nak kata lagu mana boleh. Riwayat kata boleh. Tak tahu mah, sebut puasa qada dulu baru puasa sunat kita sebut dah. Ha, saja aku puasa qada hari ni dan puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Kalau puasa qada kena niat malam lah. Saja aku puasa qada esok hari dan puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Ha, nah. Niat dua-dua. Ni cerita ni kata. Niat dua-dua sekali. Nak qada sekali dengan puasa sunat. Boleh? Boleh hukumnya. Nah. Ha. Afdahnya buat suku-suku. Makan nasi lauk ayam dulu. Baru rasa nasi ayam. Ni nak capung atau mie. Lepas tu makan nasi lauk atau mie pula. Ha. Ah, ha, sodoh. Ni ayak saja ni. Dia kata musim gula ni ada kadang-kadang gula tak cukup.
sebulan lebih lah, ke mana nak suruh mengatasi masalah ni? Ada kodok ayat-ayat. Gini, baca li ila fi quraishin ila fihim rihlatasyita'i wassaf. Baca 7 kali. InsyaAllah gula kita cukup dengan kehadiran orang. Nama. Apa penting? Tidak, tak kurang lah. Lebih tu tak apalah. Nama. Tapi biar munasabah. Beli daging sekilo, ajak 500 orang. Mari ikut latah langit kata mana. Biar munasabah jugalah. Biar kira kita tu biar munasabah jugalah. Cuma baca 7 kali. Li ila fi quraishin ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Kalau kita tubuh lembu, kata kita perubah lembu, lepas pada semelih semua tu, kita baca, kita sapu daripada bahu lembu tu, sapu. 7 kali. InsyaAllah, jamuai pada hari tu tak kalut, insyaAllah boleh makan belako. Nah. Beli daging tak payah siuk gitulah, maknanya baca tak inggulah gitu. Nama kek tak pergi, pala hojo-jowa tu, bismillahirrahmanirrahim. Apa aku pula kena japinya, kata japi daging sudah dengan tuwe-tuwe dia pun. Jadi, baca masuk gula lah. Ila fi quraishin ila bihim rihlatasyita iwasif. Siapa sekat tu saja nah? Siapa kat soif saja nah? Oh, siapa kat soif jangan buat rajin siapa habis baca ila fi quraishin wasif. Siapa sekat tu 7 kali nah, baca 7 kali. Kita ayat dah daging biar munasabah jugaklah nah. Narak sekelo oji mak benar nama. Khamak benar kita gegel kita panggil nama. Dia panggil apa doh? Pala gula khamak. Nama, kalau dia gula agak sekarang boleh makan 1000 orang. Ha, tak sorang. Nama, biar munasabah juga. Insya-Allah lah belak cukup gula tu. Gini. Bagi orang butir dengan kita, kita kena bayar zakat sebab harta kita cuma duduk dengan orang lain. Kita tak boleh bayar sebab duduk dengan dia ni. Maka kita tunggu-tunggu mati kita. Sebab apa je mati awal? Suruh kawan tu mati dulunya. Kalau berlaku lagu ni. Lagu mana? Dosa kau duduk? Tak dosa. Sebab kita ingat cuma, ingat. Apabila ada benda-benda yang kait hak lagu tu, kita kena wasiat. Wajib wasiat. Tulis di kertas kita, diari. Sebab tu sunat berwasiat. Wasiat ini sunat jika tidak ada gapo-gapo. Kita pun tak ada hak dengan orang, tak ada butir, tak ada kaitan dengan dia, maka sunat kita berwasiat, wasiat. Tulislah kepada dia, harta saya ni nak suruh buat kepada dia. 1/3 daripada harta saya suruh kepada pondok untuk wakaf kebajikan saya, untuk masjid kepada dia. Lepas tu tulislah. Hak lain lagi 2/3 lagi, 2/3 lagi jadi faraid lah. Lepas tu kepada dia, kita nak pesan lagi. Nama, anak sekolah tu atas gini kepada dia gitu. Nama, oh, gini, gini, gini. Ada sorang tu kita belanja dia apa-apa semua. Ikut tulis. Sunat. Tapi kalau kita ada hak macam ni, macam gini. Kita ada zakat tapi kita tak boleh nak bayar sebab ada butir. Ada pakcik tu butir dengan saya 1 juta. Jadi tak nak bayar lah. Zakat 1 juta tak boleh nak bayar lah sebab rupiah dia tak ada. Tulis. Mama ada duit dengan seorang. Dia butir dengan mama 1 juta. Jadi mama kira dah. Dia ni zakat mama tertunggu lah. Kalau mama mati kena selesai. Ha, kena tulis. Sebab apa? Apabila mati, itu faraid tu. Harta kita tu. Tak boleh ambil habis semua. Sebab zakat dia tu ada. Ha, kena tulis. Kalau terpakai mati dengan tu, hukum dia berdosa. Sebab hak orang miskin yang ada dalam tu. Jadi berdosa. Zakat. Jadi, wajib wasiat pada masa tu kerana ada kaitan dengan hak orang. Ha, sebab tu kalau hak kita seorang tahu dia. Masalah rumah kereta, kereta. Ni kereta, ni kereta orang. Orang gadah dengan kita ni, dia tak kereta ni, bukan kereta ayah ni, kata harta faraid. Kena tulis, kena sebut sosok. Maka wasiat ni jadi wajib jika ada kaitan dengan hak-hak orang. Lepas tu atas zakat kau apa dia tunggu, tu kena tulis lah. Kalau tak ada, tak apalah. Beres, tak ada masalah. Kita tak dosa lah. Sebab kita tak bayar, sebab pitih tu tak mari lagi. Ha. Ada soalan? Tak apalah. Hang tu kalau umur lek inisiatif kita bayar sikit-sikit. Nak bayar semua sebab yang bayar sikit-sikitlah. Tak apa bayar ansuran zakat apa penting bayar. Pada tak bayar langsung. Mau biarlah misalnya patut bayar 10,000 contohnya. Okey, tahun ni ada 1,000. Kita bayar 1,000 dulu. Tak apalah. Cuma kita ingat tinggal 9,000 lagi.
Oh, pandai-pandai munggu kita mengaji matematik ke sekolah nengok. Nyertilah kalau 10 tolak sesuai jadi 9. Cakap waktu ingat lagu tu kira lah. Misalnya ada berbaki lagi siapa 5,000 kita nak bayar 1,000-1,000. Tak apalah. Sekiranya ada usaha dah. Nak tunggu stoko gitu payah lah. Siapa dia nak wis juta lah ni musim-musim payah. Nak bayar hutang pun ketah. Masa nak minta hutang sedap. Nama nak berhutang ni. Allah awak tegak comelnya. Nak minta piting kita tu. Allah juruh awak solehah ni. Ngaji. Ngaji ni ke. Kena kita tolong sama Islam ke apa dia. Perak boleh senyap. Tak cakap panggil. Tak cakap telefon. Tak cakap mesej. Oh ni. Nabi kata. Berhutang ni menyebabkan kita jadi menipu. Jangan ajar berhutang. Makruh berhutang eh. Kita sesok setara mana kalau boleh jangan butel. Mitok peri. Mitok peri. Nuh, siapa dia nak pergi. Tapi butel ni jangan jadi kita jadi nipu. Apabila siapa waktu dia, ke mana kita nak pergi. Larilah jadi. Sebab tu Nabi kata makruh butel. Beri hutel ni sunat. Kita beri hutel kepada orang sunat. Sebab tolong dia terpaksa. Itu sunat. Tapi butel tu sendiri hukum dia makruh. Nabi kata butel ini. Malah tidak lena. Sia menjadi hina. Cie orang duk cari kita hinanya lah tengah-tengah orang ramai duk ni pasal pagi cuik kita eh bila nak bayar hutang orang penuh-penuh tengok Allah malunya lah nama minggu dah demo malu cie menjadi hina malah tak lena duk mikir Allah esok nak bayar hutang ke mana tak jenera selok sampai tu lah tidur nama tak jenera ya toleh ya zakat gapo dia lah ni. Zakat harta wajib kena beri harta iaitu emas dan perak. Lah ni tak beri dah emas sekeping. Ambil lah emas. Biasa orang beri duit. Sebab zakat harta ni zakat duit. Maka kena waktu beri duit. Kalau zakat kambing kena waktu beri kambing. Kalau kita perak kambing jaranglah orang buat zakat kambing lagu tu ni. Biasanya ingat zakat harta lah. Zakat harta ni kena waktu beri duit. Jangan buat setahil beli gula beli buis bekas ambil lah. Beri duit. Kerana apa? Beri duit kerana orang miskin akan bebas menggunakan duit tu. Kadang-kadang dia tak perlu beras gula. Rumah dia ada dah beras gula. Dia nak bayar bil api, nak bayar bil goni. Jadi kalau kita boleh beri duit, dia akan bebas. Dia nak guna untuk makan ni boleh. Maka lebih bebas. Jangan kita beri benda yang jadi dia kena guna, kena makan lah. Salah juga pemberian zakat secara beri makan lah. Tu. Tak boleh. Jadi dia kadang-kadang pun makan ni alhamdulillah lah ada dah. Cuma muka naik pulak. Pak kalau wih makan ni, jadi nak tambah makan ni. Wak mari sekut. Muka kau sekut lama. Lepas sekut, ting sekut. Muka penuh dengan pecing sekut. Jadi jadi tak tepat juga lah. Dia kena beri duit ni. Baru bebas orang tu nak beli gapa. Ikut terpulih kepada dia. Ha. No. Ha. Ha. Ah. Ah. Boleh kodok gitu. Oh, gini. Ingat harta kita, apabila kita mati, bukan lagi harta kita. Ingat dulu ke edok. Harta kita, apabila kita mati, bukan lagi harta kita. Sudah terhilang milik kita daripada harta. Walau 20 sen. Ni piti mama ni. Mama mati dah. No way, ma. Semua harta itu akan bertukar milik kepada ashabul faraid. Semua orang yang terima saka. Anak lelaki dia, anak perempuan dia. Sekarang milik penuh syarak bui. Tak ada hak. Amak nak arah buat gini, buat gini. Dah piti orang dah. Cuma ulama beri 1/3 daripada harta. Ingat, 1/3 daripada nilai harta yang dia tinggal. Misalnya dia tinggal harta 3 juta. 1 juta tu bebas bagi tuan milik dia nak beri kepada siapa-siapa dia. Contohnya, mama ada orang butin dengan mama. Nah, mama ni ada harta 3 juta semua. 1 juta dimiliki oleh seorang. Dia butin dengan mama. Semua aset ni contohnya 3 juta. Jadi hok butin tu mama nak suruh tak ayah ambil lah, suruh beri kepada ikut masjid kau gapo dia. Okey boleh. Layak kerana 1/3 daripada harta dia. 2/3 semua jangan kosek. Mesti diberi kepada ashabul faraid. Anak dia ke gapa dia. Gapa otomatik. Kalau dia wasiat lebih daripada 1/3. Misalnya kawin tu butel lebih daripada separuh harta dia. Contohnya 3 juta. Kawin ni butel 1.5 juta. Dia kata oh 1.5 juta butel tu pakai wak untuk kebajikan belaka. Tak sah. Hanya luluh 1 juta saja. 1.5 juta lagi ke mana?
Lepas kena tanya ashabul faraid orang hak timo sako. Anak setuju kau dak nak wi lagi 500 ribu lagi untuk mah juta tu automatik lulus dah. Automatik lulus dah. Wasiat dia. Manakala 500 juta 500 ribu lagi, okey tengok ashabul faraid kata dak bang. 500 ribu meh. Rumah lagi, kereta lagi. Tak sibuk ye. Tak jadi, tak lulus. Tapi kalau anak dia kata gomok wi dah peri dah kita 1.5 juta lah. Nah, kalau 500 ribu tu tak apalah, kita buat kebajikan juga untuk umat. Pakat setuju belaka dah, kena setuju belaka. Kalau tak setuju belaka tak sah. Oh, demo nak kepiti. Dak hak ambo. Ambo tak tahu, ambo tak ambil bagi haram. Syarat wi kepada ambo, hak ambo. Jangan istilah ni berebut saka tu. Sebab itulah kita kalau nak boleh harta melalui saka memang tak bersih biasanya. Adik-beradik balah lagi ambil, tapi mulut mucung aku tu. Boleh beli sendiri harta ni, biar boleh sendiri. Kalau nak boleh daripada saka kat Allah, kadang-kadang mati 3-4 generasi tak selesai lagi harta saka. Ambil pun muncul aku tu, demo boleh tanah kat jalan, ambo duduk dalam lokal, ambo kera kau duduk dalam lokal, habis yang ngepek habis nombor macam-macam nombor bemel lah tanah luar habis duduk balah. Boleh bagi tapi jadi gitulah, mana nak siap okay? Bagi peridah pada bersyukur lah ni. Kita masa ayah kita beli tanah dulu sama kita tak beri dia. Apabila dia mati, beri-beri boleh. Tapi orang okay, jenis gila ke harta ni kan? Adik-beradik pun tak kena. Anak saudara, mak saudara bergocoh lagi. Sebab tu buat harta saka ni, gitulah masalah. Jadi 500 ribu bergantung. Kali dia beri-beri, kalau tak lulus, tak lulus. Gitu. Boleh buat lagu tu. Dan sunat buat lagu tu. Sebab apa? Ingat. Apabila kita mati, orang tak ingat dah kita. Masa kita hidup Allah malah hak kita sayang habis. Ya dak napa atas saka kita tu? Mada tanah. Oh baik bukan main eh. Oh ziarah semacam, klik ziarah semacam dak cara kita tu. Ingat, buat kebajikan selalu untuk kita. Wak wakah kau, wak masjid kau, wak apa dia buat selalu. Hak dia nak sedekah lepas pada mati tu tak apa, alhamdulillah lah. Kalau dia ingat, ingat jangan harap-harap orang. Nama masa kita ada dia teringat muka kita duk sengih ni. Dia kita tak ada, gambar-gambar kita duk dalam mari belaka. Takut nak kata muka mak duk sengih gitu. Kita takutlah kat mak datu. Ya takut. Takut tengok muka mak kita. Pas nak ingat lagu mana mak kita. Duk tengok muka orang lain semacam gambar mak pun tak ada situ tak. Lagi-lagi tak ingat kita. Neh. Wallahu a'lam. So soalan lagi. Lah ni. Bapaknya. Hak ni masalah bank ni. Nyanyo juga penjami ni. Blacklist lah kepada dia. Hak ni tu Allah, muamalah kita dengan manusia lah. Kita jadi penjamin kepada orang akhir sekali nama kita blacklist, kita kena bayar aku apa dia apa semua apa semua tu. Hak tu nak jadi penjamin ni nasihat kita. Baik setara mana orang, saing kita kau gapo minta maaf. Kalau penjamin bank jangan. Risiko tinggi. Akhir sekali jadi baloh adik, baloh saing lah. Tak apa lagi jadi masalah. Akhir sekali hidup kita blacklist. Dia lari, kita sengih-sengih. Nak ngepek sekadar ngepek, orang dah tekan kita. Jadi masalah. Sebab tu lebih-lebih lagi perempuan eh. Ramai orang ambil kesempatan kepada kita. Munggu akaso ni gak, demo napa ada duit sikit gak, kita kecik sikit gak menjadi penjamin. Jangan kalau boleh. Demo nak butel tak apa, tapi apa nama jadi penjamin risiko. Mana nak? Dah jadi lagu tu lagu mana kita nak buat? Butel lagi kita, bukan kita butel. Kita pula kena bayar, kena gapo dia, kita kena potong. Tu muamalah dengan orang tu. Patut dia kena bayar hutang, kita jujur jamin ya. Nampak dia jujur. Pakai kelekung senyap ya. Apa dia boleh piti? Jadi Power Ranger pula. Jadi sempena kepada bab zakat saat ni, tanya bab faraid apa bab kematian. Ambo nak umum so program ni. Program hadiah dan sedekah baca Al-Quran zikir bagi arwah. Bulan Ramadan tahun ini dianjurkan oleh Madrasah Pondok Ambolah, Madrasah Riba Al-Mustafa dan Darul Huffah Al-Mustafa. Kita akan buat majlis khatam Al-Quran 40 kali dalam bulan puasa, tahlil la ilaha illallah 70,000. 70,000 lebih lah. Namo Al-Quran tu 40 kali lebih. Surah Al-Ikhlas 70,000 lebih baca. Kita siapa dia? Patuh ratik haddak, ratik atah.
Siapa dia nak join, nak masukkan nama ibu bapa dia, seorang nama, kita beri 20 riyal sahaja. Kita kalau nak buat tahlil ke mak ayah kita, panggil orang ngatik, habis 2-3-400 juga. Lepas tu tu imen ngatik 100 ya. 100 ya. Gula air lagi habis. Banyak mana habis. Oh ni kita beri 20 riyal ya. 20 riyal sahaja. Orang tu lu baca Quran ke ayah kita 40 kali lebih. Tahlil 70 ribu kali lebih. Kul huwallah 70 kali lebih. Nama 20 riyal ni sama dengan 10 sen sehari sahaja. 10 sen sehari. Tiap setahun sekali kita buat majlis untuk ayah kita. Tergamuk kau dok 10 sen sehari. Ayah kita tahu habis berapa riyal kita sehari. Mak kita garang tu kalau tidak jadi tokek garang dah dia. Garang saja ikan berkolek-kolek. Nama. Jadi kalau kita anaklah ada rasa timbal rasa dengan ayah, 20 riyal sahaja. Ambo masuk 2-3 orang. Ambo sendiri buat benda ni. Orang lain buat ambo masuk juga. Sebab ambo rasa tak padah kata. 20 riyal 10 sen sehari bagi kat ayah kita. Untuk apa? Pahala untuk ayah kita. Gamuk. Kalau 10 sen sehari, setahun 360 hari. 30 riyal. Hak ni 20 riyal kita minta. Diskaun lagi. Nama kita nak royak. Jadi kalau kita malas nak berzikir, ku Allah pun tak tahu wali ilik jatuh. Jadi siapa dia nak join so nama 20 riyal. Ha, gitulah sebagai mumeh. Boleh beri dah nama. Hak ni ada borel dia nak isi pun boleh. Nama sebagai maklumat lah. Kalau tempat lain pun ada buat juga. Buatlah. Gilah 2-3 tempat pun tak apa. Ambo tengok kat mana orang ni buat, ambo rasa buat ambuyo ni. Buat ni. Kadang-kadang kita kan macam-macam lah. Tak pada 10 sen sehari kok orang tua. Neh. Oh, waktu pun tiga. Itulah sebagai pengumuman. Eh. Start rejak ni boleh dah nak cari-cari nama neh. Gapo dia doa masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim masya-Allah la yasukul khaira illallah. Betul dah? Bismillahirrahmanirrahim masya-Allah la yasrifu su'a illallah. Su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana min ni'matin faminallah. Fama kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tiga kali sahaja baca. Nama rasa buah tu banyak lagi. Baca doa sikit sahaja nah, untuk keselamatan kita. Amalan ni sangat mujarab nah. Masya Allah masyhur amal. Ha? Baca pagi sekali dan petang sekali. Petang ni baca malam lah. Lepas pada maghrib boleh untuk keselamatan malam pagi. Insya Allah selamat hidup kita nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtimana bi husni khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Gabriel. Minyak selusuhnya. Bau ni ke? Minyak selusuh. Mana? Tak terus-terusanlah. Ha. Ha ni. Minyak selusuh tu ya? Dua-dua. Tu kisah lagi tak kanan. Wanadak Maria. Ustaz bawa dia ke Maria tu, dia monitor. Oh, ni. Oh, masih ambil. Eh? Oh, tu dia. Jolah tu dia serve Maria tu 20 orang nama. Kena tutup ni kau ni tengok dia. نشر خلاص حقه هنا دي خلاص قلنا نشر حقه هنا ادو بس هم قالوا خلاص ايكو لا استعدوا لسه نتي سيبا سيبا لا قليل Oh tak apa. Eh tutup. Tutup kamera tu. Oh, masuk dalam TV. Masuk dalam TV.